我只借用了那老不死的灵魂力量，我会让你们两年彻底的获得天赋，他还不了解吗？誓师叛徒，一起勇来此地，会让你再无任何逃生的机会。 Hello Yanni Boss, si ganteng muda nan OP. Awas ya, kalian yang bilang dia OP itu gara-gara gurunya, memang gak salah sih. Tapi bagi seorang yang dulunya dari nol, terus jadi kuat dalam waktu sesingkat ini sih, itu bisa dibilang sangat luar biasa guys. Oke. Jadi guys, di part 38 episode 39 BTTH kali ini, kita semua bakal melihat pertarungan Xiu Yan melawan si Han Feng non-stop pula demi memperebutkan api Fallen Heart Flame. Ini benar-benar seru guys, apalagi si Yao Lao menampakkan dirinya. Nah lo, mantap kan? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, karena udah seminggu juga ya kan? Pasti udah banyak lupa juga nih. Dimana minggu lalu kita semua sudah melihat Xiu Yan yang berhasil membuat sang Titan api menjadi gumpalan api surgawi karena dia yang berhasil menyerang tepat pada kelemahan sang Titan api. Itu semua juga merupakan bantuan dari sang guru Yao Lao memberikan petunjuk untuk mencari kelemahannya. Dengan Fallen Heart Flame dalam posisi seperti itu, yaitu posisi lemahnya, semua orang pun ingin merebutnya guys, tidak membiarkan Xiao yang mendapatkannya. Han Feng dan orang-orang dari Black Corner langsung bergerak untuk mendapatkannya juga. Nah, kira-kira siapakah yang bakal dapat nih guys? So langsung saja kita pun masuk ke intro ya. Avalon Heart Flame berada di posisi lemahnya, segera semua orang berperang satu sama lain. Han Feng yang mencoba mengambilnya juga terkena pembakaran Chi Hati dari Avalon Heart Flame guys. Segera Xiao Yan mencuri kesempatan dan menyerangnya dari belakang. Han Feng memastikan Xiao Yan juga adalah seorang alkemis sama dengan dia, dan seorang alkemis cuma bisa memiliki satu jenis api. Karena ketika seseorang memiliki dua api sekaligus di dalam tubuhnya, yang ada tubuhnya malah menjadi meledak guys, dikarenakan saling bertabrakan antar api. Jadi lebih baik Xiao Yan menyerah saja. Han Feng memastikan bakal memberikan Xiao Yan resep obat tingkat 6 jikalau dia membantunya guys. Ya elah, resep obat tingkat 6 mah tinggal nanya ke gurunya Yao Lao aja guys. Tentu tidak diterima oleh Xiao Yan dong, sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Han Feng meledek Xiao Yan, kau dulu masih minum susu, aku sudah bertarung melawan orang-orang kuat. Jangan sombong kau ya, anjay, senioritas nih ceritanya bos. Tapi di satu sisi, Han Feng harus segera mendapatkan Fallen Heart Flame sehingga dia mengeluarkan kekuatan yang sungguh mengerikan. Bentuk kondensasi api guys, api surgawi milik Han Feng berubah menjadi ombak tsunami api. Ngeri kali. Kira-kira kuatan mana nih, api hati laut Han Feng atau api hijau lotus Xiao Yan? Sehingga serangan pun dilancarkan guys. Xiao Yan segera mempersiapkan Green Lotus Core Flame yang kali ini bentuk raksasa nih, dan tuar. Aduh, kekuatan kondensasi api pun terjadi. Menyebabkan ledakan super duper besar.
Sampai-sampai mereka berdua mukanya auto penuh hitam, guys. Tapi dari situ juga Han Feng jadi marah. Penasaran akan teknik apa yang dilatih oleh Xiu Yan kok kuat sekali. Yes, benar. Nama tekniknya adalah teknik pembakaran lengkap. Itu jelas-jelas berasal dari gurunya Yao Lao. Lantas dari manakah Xiu Yan mendapatkannya coba? Sehingga tua. Guru Yao Lao menampakkan sosok dirinya yang merasuki Xiu Yan di hadapannya Han Feng. Soalnya si guru Yao Lao tahu, guys. Cepat atau lambat Han Feng juga bakal mengetahui sebenarnya dia itu masih hidup. Jadi mending beri kejutan sekarang aja gitu kan. Tentu Han Feng bingung kenapa gurunya yang belum meninggoy. Han Feng menjadi mengingat akan masa lalunya, guys, di mana saat itu dia menusuk si Yao Lao dari belakang. Waktu itu si Han Feng marah karena gurunya Yao Lao tidak mewariskan teknik pembakaran kepada dia, guys. Iri hati ini orang. Dia mengatakan kalau waktu itu aku diberikan teknik pembakaran lengkap, mungkin kau akan masih hidup dan akan kuhormati. Ya elah, murid macam apa ini? Sehingga tanpa perlu basa-basi lagi, pertarungan pun harus dilanjutkan. Han Feng sangat ingin membantai Xiu Yan dan Yao Lao secara bersamaan. Xiu Yan mempersiapkan suruh api hijaunya, guys. Sementara sebelah tangannya itu mengumpulkan Bone Spirit Cold Fire atau api surgawi miliknya Yao Lao. Itu membuat Han Feng semakin iri dong. Semua hal miliknya itu diberikan kepada Xiu Yan. Sehingga keduanya pun bersiap melancarkan serangan terkuat terakhir, guys. Han Feng akan memastikan kali ini gurunya benar-benar menghilang dari dunia ini. Sehingga tombak api pun dikeluarkan. Sementara Xiu Yan menggunakan Angry Buddha Lotus Core Flame, kombinasi api surgawinya dengan milik sang guru, sehingga tuar. Kedua serangan pun dilancarkan, guys. Menyadari kalau serangan ini berbahaya, Su Qian menyuruh semua tetua untuk menjauh dari sini. Dan tua. Orang-orang bisa merasakan kengerian luar biasa, guys. Ternyata ini ya kekuatan aslinya Xiu Yan. Nampak jelas kalau Han Feng sudah terluka parah. Dia mengira Xiu Yan sudah dikalahkan, guys. Tapi ternyata, oh ternyata. Angry Buddha Lotus Flame ternyata masih utuh dan akhirnya berhasil diledakkan tepat di hadapannya Han Feng. Namun sialnya si Han Feng masih hidup, guys. Ternyata pelindung api surgawi itu menyelamatkan tubuhnya. Sementara Xiu Yan sudah kecapean, udah gak bisa mengejarnya, guys. Segera emas dan perak bersaudara pun membawa kabur Han Feng. Karena Han Feng sudah tumbang, mendapatkan api surgawi juga sudah tidak mungkin. Sehingga mereka semua memutuskan untuk mundur saja, guys. Sangat disayangkan Han Feng masih bisa hidup. Tapi sialnya lagi, ini benar-benar sial sih kalau kata Mimin. Hasil pertarungan Xiu Yan dan si Han Feng adu kekuatannya tadi mereka itu, sisa-sisa kekuatannya malah diserap habis oleh sang Titan Api. Waduh, ini bencana, guys. Selain memulihkan dirinya, itu juga menjadi memperkuat dirinya. Tadi padahal udah melemah nih, sekarang malah menjadi semakin kuat. Menyadari kalau ini semakin berbahaya, Su Qian mengumumkan kepada semua murid untuk meninggalkan Akademi Halaman Dalam, kabur sejauh mungkin, dan lari ke dalam pegunungan. Sehingga kelompok Han Feng pun kabur dari sana.
Mereka menantikan berita Akademi Cianan yang sudah dihancurkan. Pertarungan Han Feng dan Xiu Yan malah membawa kesialan, guys. Dan sekarang, Fallen Heart Flame sudah tidak mungkin bisa ditaklukkan oleh Xiu Yan. Benar-benar si Xiu Yan udah gak mampu, guys. Selain itu, dia juga sudah kehabisan energi karena adu kekuatan barusan. Karena sudah begini, Su Qian menyuruh semua tetua untuk menyiapkan formasi terakhir, yaitu formasi pengikat naga 8 arah, menjebak Python api di dalam. Segera semua tetua mentransferkan kekuatannya kepada Su Qian, dan Su Qian mengaktifkan ke 8 pilar, guys. 8 itu dibuka menjadi formasi khusus. Ini merupakan metode peninggalan kepala sekolah, dan proses pun terjadi. Su Qian mengalirkan semua kekuatannya ke menara pembakaran Qi. Belum selesai, hasil penggabungan kekuatan itu mengalir ke dalam lava magma dan mulai membentuk formasi pengikat naga. Xiao Yan ingin kabur, malah dihadang oleh si Python api, guys. Ini bencana. Ternyata api hijau milik Xiao Yan itu disukai oleh sang Python. Di satu sisi Xiao Yan dikejar, di satu sisi semua tetua mempercepat pembentukan formasi pemerangkap. Takutnya kalau sang ular sampai keluar, mereka gak bakal bisa menanganinya lagi nanti, guys. Xiao Yan yang terus dikejar, Guru Yaolao menyuruhnya untuk kabur dari sana secepatnya. Tapi masalahnya energinya sudah habis, guys. Langkah 3000 petir pun tidak bisa digunakan. Selain itu, formasinya masih jauh dari kata selesai. Kalau sampai Xiao Yan buru-buru keluar sekarang juga, maka si Python api juga bakal ikut keluar, guys. Dan kalau itu terjadi, semua orang di luar bakal menjadi korban keganasan dari sang ular api ini. Jadi Xiao Yan tidak bisa kabur dulu. Kejar-kejaran pun terus terjadi. Xiao Yan jaraknya semakin lama semakin menipis. Haduh, bikin miming deg-degan aja nih asli nih. Pada akhirnya Xiao Yan berhasil menabrakkan sang Python api ke menara pembakaran Qi. Mengira kalau ini sudah berakhir, Xiao Yan segera keluar dari sana. Tapi tidak disangka-sangka saat di tengah jalan, Xiao Yan malah diserang dengan api dari sang ular. Dan tuar, dirinya pun terjatuh. Tidak pernah menyangka pemburu malah jadi mangsa sekarang, guys. Xian meminta maaf tidak bisa membalaskan dendam sang guru. Dan dirinya pun ditelan oleh si ular api. Pada akhirnya formasi pemerangkap berhasil sempurna dibuat. Semua tetua, bahkan Xian dan kawan-kawannya shock, guys, bukan main. Melihat Xiao Yan yang dimakan seperti itu, Su Qian yang sangat menyanjung Xiao Yan itu auto murka. Ingin menyegel sang ular selama-lamanya dengan hidupnya. Waduh, waduh, waduh. Pada akhirnya Fallen Heart Flame berhasil ditekan dan dibungkus dengan formasi pengikat naga, dibuat menjadi bulutan kecil dan dimasukkan kembali ke dalam menara pembakaran Qi. Wei, sabar bang, itu si Xiao Yan masih ada di dalam perutnya. Waduh. Semua tetua nampak kelelahan dan dipenuhi rasa sedih, rasa bersalah. Tapi dari kejadian ini, Su Qian ingin mulai agar hari ini dan sampai seterusnya, lantai terakhir menara pembakaran Qi akan disegel. Tidak ada yang boleh masuk, bahkan Su Qian sekalipun. Dan sekarang mereka hanya bisa mengenang seorang Xiao Yan, guys. Terus mengingat namanya,
satu-satunya murid paling berbakat akademisianan yang tidak pernah ditemui dimanapun. Dan namanya adalah Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan jatuh ke dalam kegelapan api dan... apakah yang bakal terjadi setelah ini semua, guys? Tentu belum tamat dong, orang masih ada spoilernya. Kalian pikir udah tamat gitu ya? Hehehe, sabar dulu. Langsung saja kita buat spoiler part 39, episode 40 BTTH Battle Through the Heavens. Jadi di minggu depan kita semua bakal melihat Xiao Yan yang habis dimakan si Python api itu langsung masuk ke sebuah tempat, guys. Mungkin itu dunianya Fallen Heart Flame. Xiao Yan terbangun dan diserang terus-menerus dengan api dari Fallen Heart Flame. Dia berusaha bertahan menggunakan Bone Chilling Flame dari sang guru juga, guys, yaitu api surgawi warna putih. Tapi hal tidak disangka-sangka terjadi ketika Ratu Medusa muncul. Bajunya hampir terbakar semua dan membuat dirinya menggunakan baju dalaman saja, guys. Waduh. Namun sialnya dia harus terkena serangan dari Fallen Heart Flame, membuat dirinya auto melemah dan Xiao Yan yang sudah tidak mampu menahan panas api di sana pun harus pingsan, guys. Kacau ini ya. Kalau sesuai spoiler meme kemarin sih yang upload beberapa hari lalu, itu sih benar-benar kacau, guys. Mereka berdua ini benar-benar sudah diambang kematian. Gimana ya? Kita bakal mengetahuinya lagi di minggu depan ya, guys. Selesai dulu untuk part 39 BTTH season 5.